distribusi nasi kotak ini juga hampir tiap hari kita menyiapkan 2.000 nasi kotak. Ya, dengan sasaran-sasaran juga terpilih bergantian tentunya, sehingga ini juga diharapkan bisa mengamankan ya kondisi masyarakat yang ada di Pontianak maupun Kuburaya. Sore hari ini kita mendistribusikan nasi kotak dari dapur umum TNI Polri yang sudah kita laksanakan selama ini melalui jalur air. Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Kepada Bundo. Terima kasih atas pemberiannya. Berupa kotak nasi. Terima kasih.